aja. Gua jalan aja ya. Waduh. Ya. Waduh. Ya, jalan lah, Pak. Iya, jalan. Nih, lihat nih. Gila. Cabut, udah. Yang ini saya akan merilis satu pengungkapan dari teman-teman Krimum, tim bersama-sama dengan di Lantas Polda Metro Jaya. Yang kita ketahui ada viral di media sosial. Sekarang ini sudah ramai sekali. Adanya satu kejadian yang diawali dengan tabrakan, tetapi yang terjadi adalah sopir daripada kendaraan roda 4 ini sempat mengeluarkan satu buah senjata api yang sekarang lagi ramai di media sosial. Kemudian melihat hal tersebut, dari Polda Metro Jaya membentuk tim, ya. Ada tim dari Ditlantas Polda Metro Jaya yang menangani masalah kecelakaan tersebut, dan juga tim dari Ditkrim Polda Metro Jaya dalam hal ini Jatan Ras, yang kemudian dengan sigap melakukan pelacakan profiling terhadap kendaraan yang memang sempat viral di media sosial dengan nomor pol B1673. Tim kemudian mendata, kemudian mengetahui kalau kendaraan tersebut beralamat di daerah Jakarta Selatan, daerah Patal Senayan, kemudian bergerak ke sana, melakukan pengejaran terhadap pelakunya, dan pada saat sampai di kediaman, memang sang sopir yang mengeluarkan senjata api tersebut tidak di tempat. Tetapi melalui orang tuanya, berhasil kita mengetahui di mana posisi daripada yang bersangkutan. Yang bersangkutan ditamankan di salah satu parkiran mall di Jakarta Selatan. Kemudian sekarang sudah kita hadirkan di Polda Metro Jaya dalam pemeriksaan untuk pendalaman. Ya, ini pesan, salah satu pesan memang perbuatan yang kurang baik yang dilakukan oleh tersangka dengan inisial adalah MFA, yang sekarang masih kita lakukan pendalaman terhadap yang bersangkutan. Ini salah satu bukti yang memang hal yang tidak perlu kita ikuti. Para pelaku-pelaku yang lain lah, ya, pengemudi-pengemudi yang lain, sebaiknya betul-betul memang mematuhi aturan lalu lintas. Kronologis diawali dari hasil pemeriksaan sekitar pukul 1 malam di Jalan Kolonel Sugiono di Rensawit. Pada saat itu yang bersangkutan mengendarai kendaraan Fortuner dengan B1673 melintas di perempatan jalan dengan kondisi traffic light merah. Kemudian sempat menyenggol satu sepeda motor yang ditumpangi oleh seorang wanita. Yang terjadi setelah itu adalah yang bersangkutan dari dalam mobil marah-marah dan mengeluarkan senjata api. Sempat ada beberapa masyarakat, baik itu ojek online, yang coba membantu wanita tersebut dan coba menghentikan kendaraan, tapi setelah itu kendaraan melaju pergi meninggalkan korban, ya. Dan sempat ada satu masyarakat yang memvideokan, nilai yang kemudian viral di media sosial. Kami masih mendalami, dari tim juga lalu lintas juga sedang mendalami oleh TKP, dan juga sudah memeriksa ada beberapa saksi di TKP, juga dari teman-teman Krimum Polda Metro Jaya masih mendalami si pengemudinya dengan inisial MFA. Nanti bagaimana kelanjutannya akan kami sampaikan pada teman-teman media semuanya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk awal sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.